Jadi dan di sini karakter Fatma dia itu berani untuk mengambil sebuah keputusan. Saking dia bisa punya prinsip yang lumayan cukup kuat. Jadi dia untuk mengambil keputusan tuh dia berani kayak oke, dia ambil satu keputusan. Dan dia mengambil satu keputusan yang sangat besar sekali. Dan keputusan besar yang dia ambil itu benar-benar sangat merubah cerita hidupnya dia. Dan dia menerima resiko itu. Dia menerima resiko itu karena keegoisannya dia juga sebenarnya, karena dia punya ego yang besar, dia dia punya prinsip yang sangat kuat.